kembali lagi bersama saya Olivia. Di video kali ini aku mau bikin mukbang dan ini dia mukbang aku kali ini, yaitu rujak. Ini aku udah bikin bumbu rujaknya. Aku udah ngiler banget, jadi tanpa berlama-lama lagi aku langsung makan aja ya. Oke, sebelum itu aku berdoa dulu ya sebelum aku makan. Oke guys, aku makan dulu ya. Wow. Sambalnya. Bumbu rujaknya manis. Enak banget guys. Ini nih buahnya bengkoang yang aku pakai. Ya aku makan. Sama ada ketimun juga dan juga apel. Karena yang ada hanya ini, jadi aku makan yang ini aja. Bumbunya tuh enak banget, guys. Kalau bengkoang makan sama bumbu rujaknya ini pas banget, enak banget. Ini aku coba yang buah apel. Lanjut, aku cocok lagi buah ketimun. Kalau makan pakai buah ketimun ini rasanya lebih segar banget guys, karena kalau buah ketimun kan lebih mungkin mengandung lebih banyak air kali, jadi ya rasanya agak lebih segar.
Kalau bumbu rujak gini aku tuh banyakin apa ya, asam sama gula merahnya. Jadi rasanya tuh pas, enak banget. Bumbunya tuh kental banget guys, lihat. Parah sih guys, ini enak banget. Pedesnya mulai berasa guys. Pak. Pedes. Oke guys, kayaknya aku udah tidak bisa menghabiskan lagi buah ini karena perut aku udah kenyang banget. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di share ke sosial media yang kalian punya. Dan bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe channel aku karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya guys. Oke, sampai bertemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.